Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di Ojol Murah Surabaya. Sekarang hari Sabtu ya teman-teman, tanggal 4 Februari 2023. Entahlah, hari Sabtu ini sudah sekitar 2 jam ya. Berat banget, baru dapat 45. Baru dapat 3 trip 45 dan Indrive. Ini punya Indrive update lagi ya teman-teman, update versi 5.15. Ini sudah saya update. Entahlah, ini rasa-rasanya kok agak berat ya, apa masuk lelang setelah update. Beda kayak sebelum update, atau memang orderannya yang lagi, ya kalau Sabtu memang orderannya lagi nggak seperti biasa teman-teman, tapi ini di luar normal. Saya dari pagi belum masuk Surabaya sih, memang masih di perbatasan Sidoarjo ya teman-teman, belum dapat orderan ke Surabaya. Mungkin kalau orderan di Surabaya mungkin rame ya. Ini Sidoarjo ya, posisi saya sekarang di daerah Bohar ini masuknya nih, Bohar. Belum dapat orderan lagi, belum ada notifikasi saat layar. Deket sih, gak setengah gila. Ya, Indrive update 5.15. Tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan berarti tidak ada yang berubah. Mungkin karena sering update, faktor alasannya karena lagi kencar-kencar memberantas spot mod ya, makanya sering update. Ini H-3 ya, H-3 jelang puncak resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Tadi jalanan Sidoarjo sudah mulai banyak bendera NU berkibar tadi di pinggir-pinggir jalan. Intinya segitu aja teman-teman ya. Ini 2 jam, kurang lebih 2 jam sih. Emang saya tadi berangkat agak siang ya, setengah 7 langsung dapat jam 7. Kurang lebih 3 jam baru dapat 45 ya teman-teman. Berat. Apa saya bebaskan saja 8 jam langsung ya. Gak tahu lah, lihat nanti saja. Kalau capek ya shift kedua lanjut. Shift pertama cukup 4 jam seperti biasa. Saya usahakan stabil 8 jam dapat berapapun. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cocok, salam akun ori, main orian, ditolak nyender lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.